Jadi walaupun ajaran Islam sudah turun, walaupun Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, Allah sudah sempurnakan agama kalian ini, itu enggak berarti kita itu sudah terjamin dari ancaman kejahiliahan. Karena jahiliyah itu bukan terkait dengan masa, tapi jahiliyah itu terkait dengan bentuk perilaku. Saya teringat satu atsar yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Mengapa kita sangat penting mengkaji tentang perilaku jahiliyah yang ditegur dalam Al-Quran. Umar bin Khattab pernah mengatakan, innama tangkudu oral Islam, sesungguhnya ikatan keislaman ini, benteng keislaman kita ini akan tercerabut, akan terlepas, akan merotol, urwatan-urwatan, sehelai demi sehelai. Apa sebabnya? Idza nasa'a fil Islam, kalau tumbuh, kalau berkembang di antara generasi Islam ini, man la ya'riful jahiliyah, generasi yang tidak tahu, yang tidak peka tentang perilaku jahiliyah. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi mungkin sampai kiamat KTP kita itu akan Islam, Pak. Kakak kita, anak-anak kita KTP-nya mungkin akan Islam, Bu. Tapi jangan-jangan benteng keislamannya, ikatan keislamannya, simpul keimanannya itu sudah tercerai berai, terlepas kemana-mana. Apa sebabnya? Adalah karena anak-anak kita, keluarga kita, generasi kita tidak tahu lagi tentang perilaku jahiliyah. KTP-nya Islam, tapi kesehariannya jahiliyah. Kakaknya Islam, tapi perbuatannya adalah perbuatan jahiliyah. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita akan mendalami tentang perilaku jahiliyah yang ditegur dalam Al-Quran. Apa itu jahiliyah? Saya ingin mengutip satu definisi misalnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Shirath Al-Mustaqim, mencari jalan kebenaran yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jahiliyah itu ada dua. Perilaku jahiliyah itu ada dua. Ini memang lagi sensitif, Pak, ya, soal nomor. Tapi memang disebutinnya ada dua, Pak. Yang pertama, jahiliyah itu adalah adamul ilmi bilhaq. Perilaku jahiliyah itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran, dengan tuntunan Allah, karena kita tidak tahu tentang tuntunan Allah itu. Misalnya apa, Bu? Bulan yang lalu kita sudah mengkaji masalah-masalah aktual terkait warisan. Banyak keluarga muslim ketika pasangan hidupnya diwafatkan oleh Allah tidak memproses warisan. Karena anggapannya anak-anaknya juga ngerasa pakewuh, ngerasa sungkan. Mama masih ada, masa mau ngomongin warisan papa? Atau sebaliknya, papa masih ada, masa akan membahas tentang warisan mama? Dianggapnya enggak etis. Sehingga warisan pasangan hidup kita itu enggak diproses. Pasangan hidupnya enggak melakukan itu, anak-anaknya merasa sungkan. Apa sebabnya? Karena enggak tahu. Adamul ilmi, karena tidak punya pengetahuan tentang tuntunan syariat Islam. Bahwa ternyata warisan itu semakin ditunda-tunda, maka itu akan menjadi beban bagi orang yang memilikinya, bagi almarhum atau almarhumah. Kalau kita sayang pada pasangan hidup kita, maka segera proses perhitungan dan pembagian warisannya. Kalau kita sayang pada orang tua kita,
segera laksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering, Bu, orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah diberikan hidayah untuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hutang itu, hutang almarhum dan almarhumah harus segera dilunasi, gitu Pak ya. Karena kita pernah belajar hadis ar-ruh mu'allaqah bainas sama'i wal ar. Ruh seseorang yang sudah diwafatkan oleh Allah itu terkatung-katung bainas sama'i, antara langit wal ard dan bumi. Bisa babidainiha, karena disebabkan oleh hutangnya. Ila ayyukda, sampai kemudian hutangnya itu dilunasi atau ditanggung oleh ahli warisnya. Maka ruh itu kemudian tidak akan terkatung-katung. Banyak keluarga muslim yang sudah mengamalkan hadis ini. Sehingga kalau misalnya di antara kebiasaan masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia yang sesuai dengan tuntunan syariat, biasanya kalau sambutan keluarga itu selalu disampaikan kepada bapak dan ibu mukminin mukminat yang hadir maupun yang tidak hadir dalam kesempatan ini, kami atas nama keluarga mohon maaf dan seterusnya. Atas nama almarhum atau almarhumah. Kemudian yang disampaikan juga biasanya tentang masalah hutang. Kalau ada sangkut paut dengan almarhum atau almarhumah terkait hutang atau piutang, mohon keridoan bapak dan ibu sekalian, kaum mukminin dan mukminat, untuk segera menyampaikan kepada kami ahli warisnya. Ini sudah benar mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi kalau menunda-nunda warisan setelah itu, berarti tidak mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tekankan 4 kali di surat An-Nisa ayat 11 dan di surat An-Nisa ayat 12. Min ba'di wasiyati yusa biha audain. Warisan itu segera dibagi. Apa firman Allah? Setelah ditunaikannya wasiat, kalau ada wasiat yang disampaikan oleh almarhum atau almarhumah, dan dilunasinya hutang-hutangnya. Jadi kalau wasiatnya sudah ditunaikan, hutang-hutangnya sudah dilunasi, maka urusan terakhir almarhum dan almarhumah ini adalah terkait warisan. Di An-Nisa ayat 12 Allah ulang 3 kali. Min ba'di wasiyati yusina biha audain, sekali. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, 2 kali. Min ba'di wasiyati yusa biha audain, 3 kali. Dalam 1 ayat Allah ulang 3 kali. Bahwa setelah ditunaikannya wasiat almarhum dan almarhumah, setelah dilunasinya hutang almarhum dan almarhumah, maka segera proses hitung bagi warisan almarhum dan almarhumah agar segera selesai sangkut paut pertanggungjawaban almarhum dan almarhumah dengan remeh temeh yang ada di dunia ini, agar ringan perjalanan almarhum dan almarhumah dari mulai alam kubur sampai akhirat nanti. Banyak keluarga muslim yang gak melakukan ini. Apa sebabnya? Adamul ilmi, karena tidak tahu, Pak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah karena enggak tahu, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, itu hanya jahiliyah yang rendah. Tapi jahiliyah yang tinggi, jahiliyah yang lebih parah adalah al-amalu bimukhalifil haq. Udah tahu tuntunan Allahnya, udah tahu perintah kebenarannya, tapi perilakunya, perbuatannya justru bertentangan dengan kebenaran yang sudah diketahui. Seringnya kita melakukan yang rendah apa jahiliyah yang parah, Pak? Seringnya yang mana, Pak, yang sering kita lakukan? Yang parah ini juga sering kita lakukan. Ini karena waktunya enggak banyak, kita percepat.
Ternyata perilaku jahiliyah yang sering ada dalam keseharian kita itu ada beberapa bentuknya yang Allah tegur dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-jahiliyatu fil aqidah, kejahiliahan dalam akidah. Al-jahiliyatu al-jahlu fil hub, kita itu al-jahiliyatu al-jahlu billah, jahiliyah terhadap Allah. Kita itu ternyata sering melakukan perilaku jahiliyah terhadap Allah. Bu, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu Pak, di antara kejahiliahan yang parah itu, perilakunya, perbuatannya bertentangan dengan kebenaran yang sudah mereka ketahui, itu diantaranya apa Pak? Menyembah apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukannya mereka gak tahu kalau itu, kalau pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Itu bukannya mereka gak tahu. Ada di surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran pada kita semua. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wala in sa'altahum. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya pada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard? Siapakah yang menciptakan langit-langit, lapisan-lapisan langit itu semuanya, dan siapa yang menciptakan bumi ini? Apa yang Allah sampaikan di surat Luqman? La yaqulunnallah. Maka sungguh pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini adalah Allah. Berarti mereka tahu atau enggak Pak? Tahu. Nah, tapi apa? Di surat Zumar ketika mereka ditanya, kenapa udah tahu pencipta semua langit dan bumi ini adalah Allah, mengapa nyembahnya berhala? Di surat Az-Zumar, jawaban mereka juga Allah abadikan, mana buduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Kami itu gak nyembah berhala kecuali dengan niat yang baik, yaitu agar berhala itu menjadikan kami, menjadi tangga kami untuk semakin dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti tahu gak Pak? Kalau Tuhan itu Allah, tahu, tapi nyembah berhala, punya aja alasan. Maka jangan-jangan walaupun kita enggak nyembah berhala, tapi ada perilaku-perilaku jahiliyah terhadap Allah dalam keseharian kita. Apa misalnya Bu? Misalnya al-jahiliyatu fil hub, al-jahlu billah fil hub. Kita itu sering melakukan perilaku jahiliyah terhadap Allah dalam cinta. Perilaku jahiliyah terhadap Allah dalam cinta. Misalnya kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian. Tidak sempurna iman kalian. Hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iman yang sempurna itu, sabda Rasulullah, ukurannya apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun selain keduanya. Ini cinta yang benar Bu. Dalam riwayat lain digambarkan, min walidihi, lebih ia cintai dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan dari anak-anaknya, wa nasi ajmain, bahkan dari siapapun juga, dari apapun juga yang ada di muka bumi ini. Itu baru iman yang sebenarnya. Pak, saya ingin ngasih bocoran Pak. Dalam versi riwayat yang lain, Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah,
innallaha wa rasulahu ahabba ilayya min walidi wa waladihi wa nasi ajmain illa nafsi. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai dari orang tuaku, dari anak-anakku, dan dari apapun dan siapapun juga di muka bumi ini, kecuali atas diriku sendiri. Jadi kata Umar bin Khattab, Pak, dia itu hanya lebih cinta ke dirinya ketimbang ke Allah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta min nafsik ya Umar. Iman yang sempurna itu adalah kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya bahkan lebih dari dirimu sendiri. Maksudnya apa, Pak? Kalau ada dua keinginan, keinginan Allah dan keinginan kita, kita milihnya siapa, Pak? Kita milihnya keinginan Allah. Ada panggilan istri, ada panggilan Allah, milihnya siapa, Pak? Milihnya panggilan Allah. Istri ngajak belanja, kita harus bilang, "Ma, berangkat belanjanya habis sholat duhur ke masjid." Dalam hadis sahih lain, Aisyah radhiyallahu anha, Bu, pernah ditanya, "Ini, Pak, ini tuntunan penting bagi setiap suami." Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang di rumah? Padahal Rasulullah itu, Pak, bisnismen, kepala negara, nabi dan rasul, panglima perang dan seterusnya. Jadi kalau ada kopral-kopral atau mayor atau cuman kolonel, letjen, maijen, segala macam itu masih posisinya di bawah Rasul. Karena Rasul itu panglima perang. Kalau direktur, menteri, segala macam kepala dinas itu masih di bawah Rasulullah kesibukannya. Karena Rasulullah adalah kepala negara. Kalau ada ustaz, ada kiai, itu pasti di bawah Rasulullah kedudukannya. Karena Rasulullah adalah nabi dan rasul. Tapi lihat, Pak, apa jawaban Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau beliau di rumah? Jawaban Aisyah apa? Kana fi mihnati ahlihi. Dalam versi lain, kana fi hitmati ahlihi. Rasulullah itu kalau di rumah, beliau ngebantuin istri dan anak-anaknya. Beliau melayani istri dan anak-anaknya. Ibu, bapak pernah enggak, Bu? Ketika ibu masak, bapak ngebantuin. Pernah enggak, Bu? Pernah, Ustaz. Ketika saya goreng kerupuk sama bapak dibantuin, nyicipin. Tiap kali ngangkat 5 kerupuk, dicicipin 2 gitu, Pak, ya. Ngebantuinnya ngabisin makanan. Kalau Rasulullah itu ngebantuin masak, Pak. Rasulullah itu ngebantuin beresin rumah. Kana fi hidmati ahli baitihi. Rasulullah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu anggota keluarga yang lain. Hatta idza sami'an nida. Apa batasannya? Sampai ketika terdengar suara adzan, dhahaba ila shalah. Baru berhenti ngebantuin keluarganya kalau dengar suara adzan. Maksudnya apa? Maksudnya ini, hatta la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi iman kita itu sempurna kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Tapi yang sering kejadian adalah kita itu al-jahlu billah filhub, kita itu sering jahiliyah terhadap Allah dalam cinta. Bu, saya beberapa waktu yang lalu selepas taklim ada ibu-ibu datang kemudian menyampaikan, "Ustaz, saya mohon doa, saya mohon didoakan, saya mohon nasihat. Beberapa bulan yang lalu suami saya diwafatkan oleh Allah. Langit rasanya runtuh." Ini bahasanya, Pak. "Saya kehilangan pegangan, Ustaz. Tolong nasihati saya."
wajar enggak Bu, ibu-ibu merasa begitu ketika suaminya diwafatkan oleh Allah, merasa kehilangan pegangan. Bahkan bahasa ibu itu, langit rasanya runtuh. Rasanya apa? Bukan beneran runtuh. Itu wajar atau enggak, Pak? Wajar. Kenapa hal yang menurut Bapak dan Ibu barusan wajar, kenapa itu terjadi? Faktornya adalah al-jahlu billahi fil hub. Karena kita dan keluarga kita itu udah terbiasa, udah terjerumus dalam perilaku jahiliyah dalam cinta. Kita meletakkan cinta kita pada pasangan kita di atas cinta Allah. Itu kejahiliahan dalam cinta. Dan yang kedua, kejahiliahan dalam cinta adalah kita mencintai seseorang, kita mencintai makhluk, kita mencintai benda, kita mencintai harta, bukan dalam tuntunan cinta Allah. Jadi kejahiliahan dalam cinta itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah mencintai apapun lebih dari Allah. Yang kedua adalah mencintai apapun atau siapapun bukan dalam tuntunan cinta Allah. Bukan dalam tuntunan cinta Allah. Apa yang dimaksud dengan tuntunan cinta Allah ini? Maka saya sampaikan pada ibu itu, Bu, ibu baca hadis-hadis ini. Saya sampaikan, Pak. Kematian itu bukan perpisahan cinta, tapi kematian itu adalah awal perjalanan cinta yang hakiki. Kalau kita mencintai pasangan hidup kita dalam naungan cinta Allah, dalam tuntunan cinta Allah, kita ingat firman Allah di surat At-Tur ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahu. Orang-orang yang beriman, yang keluarga mereka, anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Apa janji Allah, hadiah Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku akan kumpulkan mereka bersama keluarganya, bersama anak keturunannya itu di surga. Kalau pasangan kita itu diwafatkan oleh Allah, itu adalah awal perjalanan cinta yang hakiki. Jangan kecewakan pasangan hidup kita itu. Jaga keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Karena pasangan hidup kita itu sedang menunggu janji Allah bagi orang-orang yang beriman untuk dikumpulkan bersama keluarganya, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya oleh Allah nanti di surga. Ini awal perjalanan cinta yang sebenarnya. Maka sebenarnya saya teringat apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa dampaknya, apa resikonya kalau kita terjerumus pada perilaku jahiliyah dalam cinta? Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man ahabba say'an ghairallah, man a'rada an mahabbatillah. Barang siapa yang meletakkan cintanya kepada siapapun, kepada apapun, di atas cinta kepada Allah, lebih dari cinta kepada Allah, atau bukan dalam naungan tuntunan Allah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ibtalahu bimahabbati ghairihi fayu'adzibuhu biha. Maka dampaknya, resiko yang harus dia terima adalah, maka Allah akan membiarkannya tersiksa dengan cinta itu. Ada enggak, Pak, yang masih muda-muda, atau ketika Bapak Ibu masih muda dulu, belum rajin ngaji, Bapak ditinggal oleh calon istri sampai nangis tersedu-sedu, ada enggak, Pak? Kalau orang pernah melakukan ini, apa berarti? Ini yang
yang Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah katakan, ibtalahu bimahabbati ghairihi fayu'adzibuhu biha. Maka Allah akan membiarkannya tersiksa dengan cinta itu. Apa sebabnya? Karena dia terjerumus dalam jahiliyah terhadap Allah dalam cinta. Yang kedua apa? Di antara bentuk perilaku jahiliyah terhadap Allah adalah al-jahiliyatu fil i'timad. Kita terjerumus dalam perilaku jahiliyah dalam sandaran hidup. Ini sering kita terjerumus gitu. Ini kalau orang-orang ditanya, Pak Bu, orang takut mati biasanya karena apa, Pak? Bu, orang banyak takut mati atau enggak, Bu? Banyak takut mati. Alasannya apa, Pak? Orang takut mati, Pak? Belum siap. Belum siap apanya, Pak? Belum siap amalannya. Alasan yang lain yang sering diomongkan oleh orang apa, Bu? Ya, mudah-mudahan panjang umur, jangan mati dulu. Alasannya apa, Pak, biasanya? Apalagi, Bu? Anak-anak masih kecil. Sering gak, Bu, orang mengatakan ingin panjang umur, harus sehat, jangan mati dulu, karena anak-anak masih kecil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah memberikan bocoran, orang itu biasanya takut mati karena dua faktor utama. Yang pertama adalah karena dia ngerasa belum siap, amal solihnya itu jauh lebih ringan daripada dosanya. Ibadah dan amal solehnya jauh lebih sedikit, belum mencapai target, masih sangat kurang, sementara dosa dan maksiatnya udah bejibun dan numpuk. Karena dia tahu diri, maka dia merasa takut mati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah karena memikirkan orang-orang yang dicintainya. Itu yang Allah kasih bocoran dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin membahas faktor yang kedua. Banyak orang yang takut mati karena mikirin anak-anaknya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah al-jahiliyatu fil i'timad. Kita itu terjerumus, kita itu terjebak dalam perilaku jahiliyah dalam sandaran hidup. Kita itu takut mati karena mikirin anak-anak kita, sama dengan faktor yang pertama. Karena kita sadar, karena kita tahu diri. Kalau yang pertama karena kita sadar bahwa amal ibadah, amal soleh kita masih sangat sedikit, jauh dari target, jauh di bawah standar, makanya kita takut mati. Yang kedua pun sebenarnya faktornya sama. Karena kita tahu bahwa selama ini kita itu salah menanamkan tuntunan, menanamkan pendidikan tentang sandaran hidup pada anak-anak kita. Kita salah, Pak. Kita itu jahiliyah dalam sandaran hidup, dan yang lebih parah, kejahiliahan dalam sandaran hidup itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau anak-anak kita minta dibeliin tas sekolah, minta dibeliin sepatu, seringnya jawaban kita yang mana, Pak? Saya kasih dua pilihan. Yang pertama jawaban kita, nah, nanti kalau papa dan mama udah gajian, kalau tender bisnis papa sudah goal, insya Allah papa dan mama akan belikan tas sekolah itu untukmu. Pilihan pertama. Pilihan kedua, nak, minta rezekimu ke Allah, berdoa ke Allah, mohon rezekimu sendiri. Kalau Allah sudah ngasih rezekimu lewat papa atau mama, insya Allah papa atau mama akan belikan tas sekolah atau sepatu itu untukmu. Kita seringnya ngejawabnya yang pertama atau yang kedua, Pak? Ada enggak, Bu, yang pernah ngejawab ke putra-putri dengan jawaban yang kedua?
Ketika anak kita minta sesuatu, minta apapun, jawaban kita adalah apa? Nak, berdoa ke Allah, mohon rezekimu ke Allah. Kalau Allah sudah ngasih rezekimu lewat papa dan mama, insya Allah papa dan mama akan belikan sepatu itu untukmu, akan belikan tas sekolah untukmu. Ada enggak Bu yang pernah menjawab dengan jawaban yang kedua Bu? Ada enggak Pak? Baru tahu Ustadz kalau jawabannya begitu. Ini kita itu terjerumus dalam al-jahiliyatu fil yatimat. Kita itu terbiasa dengan perilaku jahiliyah dalam sandaran hidup. Makanya kita itu takut mati. Karena kita ngajarkan ke anak-anak kita selama ini sandaran hidupnya adalah ayah dan ibunya. Kita enggak pernah menanamkan dan mendidik anak-anak kita bahwa sandaran hidup dia itu adalah Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin ngutip satu renungan yang sangat dahsyat. Satu renungan yang sangat dalam ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133. Allah memberikan pelajaran, memberikan renungan pada setiap orang tua. Lewat keluarga Nabi Ya'qub. Allah abadikan di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum suhada? Adakah kalian semua menyaksikan? Id hadara Ya'qubal maut. Ketika datang tanda-tanda kematian kepada Ya'qub. Id qala libanihi. Ambil pelajaran baik-baik. Ketika Ya'qub bertanya, berkata kepada anak-anaknya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub, Bu? Nabi Ya'qub itu enggak nanya, nanti kalau ayah sudah diwafatkan oleh Allah, kalian akan tinggal di mana? Siapa yang akan bayar sekolah kalian? Kuliah kalian gimana? Kalian akan terlunta-lunta atau enggak? Bukan itu yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah ayah diwafatkan oleh Allah? Nabi Ya'qub itu khawatir anak-anaknya itu enggak bersandar ke Allah. Nabi Ya'qub itu enggak mikirin soal biaya sekolah, biaya hidup, akan tinggal di mana, terkatung-katung atau enggak, terlunta-lunta atau enggak. Itu masalah kecil. Kita itu semua masalah hidup itu kecil kalau kita punya Allah. Tapi yang jadi masalah, kita itu terjerumus dalam jahiliyah. Dan yang paling parah kejahiliahan itu kita tanamkan, kita didikan ke anak-anak kita. Bu, kita dengan Allah lebih kaya siapa Bu? Lebih kaya siapa Pak? Allah. Kita dengan Allah Pak, lebih mampu siapa menjaga anak-anak kita? Lebih mampu siapa Pak? Kita dengan Allah. Lebih mampu Allah. Maka kalau kita sudah benar menanamkan sandaran hidup, mendidik anak-anak kita bahwa sandaran hidup utama mereka itu adalah Allah, masalah atau enggak Pak? Kalau orang tuanya ini diwafatkan oleh Allah, masalah besar. Bukan masalah besar kalau anak-anak kita dekat dengan Allah. Kalau kita tahu anak-anak kita itu akan selalu bersandar pada Allah. Kalau kita tahu betul bahwa anak-anak kita itu benar-benar dalam hidupnya punya Allah. Tapi kenapa kita takut? Karena kita tahu anak-anak kita itu enggak dekat dengan Allah. Karena kita sadar bahwa kita itu kurang tepat mendidik dan menanamkan pada anak-anak kita. Wajar kita takut. Yang menjadi sebab adalah al-jahiliyatu fil i'timad.
kebiasaan, perilaku jahiliyah dalam sandaran hidup. Yang berikutnya adalah yang sering kita lakukan adalah al-jahlu billah fid du'a. Al-jahiliyatu fid du'a. Perilaku jahiliyah dalam doa. Kita ini sering, kalau doa kita mintanya ke siapa, Pak? Kita mintanya ke Allah. Tapi sering enggak kita berdoa itu mintanya ke Allah, tapi setelah berdoa, selepas berdoa, pulang dari masjid, perilaku kita, usaha kita, justru kita tidak benar-benar berharap pada Allah. Sering enggak, Pak? Berdoanya doang mintanya ke Allah, tapi usahanya seolah-olah enggak percaya pada Allah. Ini yang sering kita lakukan. Usahanya justru menabrak tuntunan Allah. Mintanya ke Allah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, al-jahiliyatu fid du'a, perilaku jahiliyah dalam doa ini, ini diantara kesalahan terbesar Bani Israel. Allah abadikan di surat Al-A'raf, ayat 138. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al bahr. Dan aku selamatkan Bani Israil dengan menyeberangi lautan dari kejaran Fir'aun. Ketika diuber-uber Fir'aun, Pak, Bani Israil itu minta ke Allah, ngemis ke Allah, minta pertolongan ke Allah. Kita sering enggak, Bu, ketika kepepet ingatnya siapa, Bu? Mintanya ke siapa, Pak? Ke Allah. Tapi apa ya yang Allah abadikan di surat Al-A'raf 138 ini? Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamillahu. Begitu Fir'aun dan pasukannya udah kelelep di lautan, mereka selamat. Di seberang lautan, mereka datang pada satu kampung, pada satu komunitas, ya'kufuna ala asnamillahu, yang masih menyembah berhala. Qalu, maka ketika mereka melihat itu, mereka berkata pada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong dong bikinin lagi berhala baru untuk kami. Seperti berhala punya mereka yang bagus itu. Ketika kepepet, ketika butuh, berdoanya mintanya ke Allah. Tapi setelah berdoa, selepas berdoa, perilakunya, usahanya, perbuatannya justru jahiliyah terhadap Allah. Maka apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa kemudian menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa geleng-geleng kepala, Bu. Emang di Quran enggak ada, Pak, kata geleng-geleng kepalanya ini. Cuman ucapannya menunjukkan Nabi Musa itu enggak habis pikir. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang benar-benar jahiliyah. Maksudnya apa? Tadi ketika kepepet, ketika butuh, mintanya ke Allah. Tapi selepas doa, usahanya, perilakunya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia itu enggak benar-benar berharap ke Allah, enggak benar-benar minta ke Allah, enggak benar-benar nyatu ke Allah. Ini kejadiannya banyak contohnya. Di antara kebiasaan masyarakat Indonesia ini percaya pada mitos. Benar enggak, Pak? Misalnya apa, Bu? Kalau perempuan lagi hamil, itu mitosnya disuruh bawa apa, Pak? Suruh bawa gunting, seolah-olah berposisi sebagai menteri yang diminta motong pita, kemana-mana bawa gunting gitu, Pak, ya. Atau jangan-jangan bawa gunting dikiranya setannya belum sunatan, sehingga kalau yang hamil bawa gunting biar setannya takut mendekat, takut disunat gitu, Bu, ya. Ada mitos-mitos begitu. Bu, saya ingin curhat ke Ibu. Di sebagian daerah di Jawa Timur, ada mitos juga bahwa perempuan hamil itu gak boleh jatuh. Gak boleh jatuh, Pak. Kalau perempuan hamil itu jatuh, ada mitos anak
janin yang dikandung nanti akan lahir cacat. Bisa tangannya yang cacat, bisa kakinya yang cacat. Pokoknya bayi itu akan lahir cacat. Gimana caranya, Bu? Kalau ada istri yang jatuh ketika hamil, gimana caranya biar anaknya itu enggak cacat? Mitosnya adalah suami dari si istri ini harus nendang pantat istrinya, Pak. Jadi kalau ada pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, kalau di Jawa Timur itu perempuan hamil, pepatahnya sudah jatuh ditendang lagi gitu, Pak ya. Ada mitos begitu. Saya ingin cerita, ketika istri saya hamil 3 bulan kira-kira, istri saya jatuh, Bu. Ketika nuntun anak-anak kecil, gak ngelihat tangga, salah nginjek tangga. Orang sering, Pak, ya, jatuh gitu ya. Salah nginjek tangga. Itu jatuh istri saya. Dan jatuhnya lumayan parah, sampai di gips. Saya sengaja, Bu, gak cerita ke keluarga yang di Jember, ke keluarga yang di Madura. Karena saya tahu ada mitos itu. Males ngedengerinnya, Pak. Tapi Allah takdirkan satu kali ada keluarga nelpon. Ada keluarga di Jember nelpon yang ngangkat anak saya yang baru umur hampir 4 tahun. Keluarga ini nanya, "Nah, Umi mana? Umimu mana?" "Umi gak bisa bangun dari tempat tidur karena di gips." "Loh, kenapa Umimu di gips?" "Umi jatuh, kakinya patah di gips." Langsung keluarga ini, Pak, minta bicara ke saya. "Nah, abuyahmu mana?" Langsung bicara ke saya dan dia mengatakan, "Istrimu jatuh." "Iya," saya bilang, "mohon doanya mudah-mudahan segera Allah sembuhkan." "Udah ditendang belum pantatnya?" Saya itu malas, Bu, kalau ditelepon itu saya malas debat, malas rame segala macam, kemungkinan salah paham lebih besar. Maka saya katakan, "Oh iya, lupa. Iya, itu tendang. Nanti anakmu bisa cacat ketika lahir." Dan ini, Pak, ditanyakan berulang-ulang mitos ini. Maka saya berdoa ke Allah. Saya berdoa ke Allah. Itu kan kita diomongin oleh keluarga itu bukan hal yang mudah gitu, Pak ya. Untuk sesuatu yang sudah diyakini oleh satu masyarakat. Saya berdoa ke Allah. "Allahumma ya Rabb, ya Allah. Aku hanya berdoa kepadamu, aku hanya memohon kepadamu. Hamba titipkan istri hamba dan bayi yang di perutnya, ya Allah. Hamba bertahan untuk tidak melakukan apapun yang dikatakan oleh semua orang. Hanya karena hamba gak ingin jahiliyah terhadapmu." Apa jahiliyahnya, Pak? Kita selalu minta doa keselamatan pada Allah, tapi meyakini bayi itu gak cacat karena habis jatuh ditendang pantatnya. Bukan karena Allah. Saya berdoa ke Allah. "Tunjukkan ya Allah kebesaran-Mu. Hamba bertahan tidak melakukan semua yang dikatakan oleh orang itu. Hanya karena hamba tidak ingin jahiliyah terhadap." Ini namanya jahiliyah fid doa. Kejahiliahan dalam doa. Kita doanya mintanya ke Allah, tapi usaha kita, perilaku kita justru menunjukkan kalau kita gak benar-benar berharap pada Allah. Kita berharapnya pada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ketika anak kami oleh Allah dilahirkan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, mudah-mudahan selanjutnya juga sehat walafiat, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang seperti nazar istri Imran kepada Allah, "Inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ya Allah, aku nazarkan kepadamu bahwa bayi yang ada dalam perutku itu akan dididik, akan tumbuh, akan berkembang sepenuhnya dalam ketaatan kepadamu. Ini nazar istri Imran ketika hamil. "Inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ketika kami ngundang akikahan, Pak, masih ada juga keluarga yang nanya, "Istrimu kemarin jadi ditendang atau enggak?" Saya bilang, "Enggak,
Berarti anakmu cacat dong sekarang. Ada yang nanya begitu. Ada yang nanya begitu. Dan kami bertahan tidak melakukan itu hanya karena kami takut al-jahiliyatu fid-du'a. Kami takut terjerumus dalam perbuatan jahiliyah dalam berdoa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini bahannya masih banyak sebenarnya. Tapi waktunya udah habis, maka yang paling penting adalah al-jahiliyatu fil-aqidah, kejahiliahan dalam akidah. Ini harus kita ketahui bentuk-bentuknya, apa yang Allah tegurkan dalam Al-Quran. Jahiliyah dalam cinta, jahiliyah dalam sandaran hidup, jahiliyah dalam doa. Itu sangat banyak ayatnya, sangat banyak hadis-hadis yang sahih dan hasan. Waktunya udah habis. Ya, jazakallah khair pada Ustaz Abdullah Kamsyah. Insyaallah mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kepada ibu-ibu yang di belakang ada yang mau bertanya, kami persilahkan dulu ibu-ibu. Oh, tidak ada. Mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keterkaitan dengan tema hari ini, bagi kami yang, bagi saya pribadi sangat bermanfaat untuk membina rumah tangga. Kebetulan kami, saya memiliki dua orang anak, yang mana mereka masih kecil. Keterkaitan dengan tema hari ini, bagaimana cara kami keluarga yang masih muda ini dalam menghadapi sikap terhadap orang tua, di mana terkadang mereka masih membawa budaya-budaya yang bagi kami, setelah kami pelajar dan belajar ikuti kajian, seperti ada budaya yang masih berbeda dengan yang seharusnya. Bagaimana cara kami menjelaskan dengan cara yang sesantun-santunnya dan memberi penjelasan yang sebenar-benarnya terhadap orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang dirahmati Allah, ada dua poin penting, Pak. Ada dua poin penting. Poin penting yang pertama adalah yang harus Bapak jadikan prinsip dan keluarga adalah kebaikan itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik. Niat yang baik, ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik. Di antara kebaikan itu yang Bapak maksud adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu Pak ya. Gimana untuk mengingatkan orang tua misalnya yang begitu dan seterusnya. Saya ingin mengutip ada ungkapan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam bukunya, memang bukunya itu judulnya Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyu Anil Mungkar, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Di situ beliau mengatakan, Idza kanal mutawakka minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar. Kalau diperkirakan secara kuat bahwa dari metode Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang akan dilakukan itu wuku'ul mungkari a'dham, akan membuat madorot yang lebih besar. Akan membuat madorot yang lebih besar. Cara amar ma'rufnya diperkirakan kuat akan menyebabkan mudorot yang lebih besar. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fahina idzin al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar haram.
Maka cara amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti itu adalah haram. Bukan amar ma'ruf nahi mungkarnya yang haram, Pak, tapi pendekatannya, caranya. Kita harus nyari cara yang lain. Kalau cara yang kira-kira akan dilakukan itu akan menyebabkan kemungkaran, akan menyebabkan kemudorotan yang lebih besar. Kita itu, saya sering katakan ini, Pak, di berbagai taklim, di jamaah-jamaah, di perkantoran juga saya sering katakan, kalau kita berniat hijrah, maka haram hukumnya kalau hijrah kita itu membuat orang tua kita itu menangis. Jangan sampai hijrah kita itu membuat orang tua kita itu menangis. Yang salah bukan hijrahnya, yang salah mungkin akhlak kita, cara kita menyampaikan. Maka silahkan nanti Bapak buka surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala tentang prinsip ini memberikan tuntunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka. Dan jika kedua orang tuamu itu memaksamu ala antusyrika bi. Pak, Bu, di ayat di Luqman ayat 15 ini Allah langsung ngasih contoh yang paling berat. Ala antusyrika bi. Dan jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan aku. Malaysa laka bihi ilm. Dengan sesuatu yang kamu tidak punya tuntunan di dalamnya. Apa perintah Allah di surat Luqman ayat 15? Perintah Allah itu dua. Yang pertama, fala tuti'huma. Maka jangan kamu mengikuti perintah keduanya. Kita enggak boleh mengikuti perintah kedua orang tua kita itu. Kalau itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Langsung Allah kasih contoh kasus yang paling berat. Menyekutukan Allah. Perintahnya, fala tuti'huma. Kamu tidak boleh mengikuti keduanya itu. Walaupun maksanya seperti apapun. Tadi yang saya katakan itu, Pak. Kenapa saya enggak ngikut? Karena itu ada perintahnya. Kenapa saya enggak nendang pantat istri saya ketika jatuh? Karena ada perintahnya, fala tuti'huma. Jangan diikuti. Tapi apa perintah Allah yang kedua di surat Luqman ayat 15? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah kamu menemani keduanya, kamu berinteraksi dengan keduanya selama di dunia itu dengan cara yang terbaik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Birrul walidain itu tetap menjadi kewajiban kita. Kita enggak melakukan yang disuruh itu, bahkan ini menyekutukan Allah, Pak. Bukan hanya soal perbedaan pendapat, perbedaan madhab, enggak. Bukan cuma soal jumlah sholat tarawih, bukan cuma soal kunut dan enggak kunut. Bukan cuma soal yang afdol dan yang lebih utama dan yang utama, enggak. Tapi Allah langsung ngasih contohnya masalah menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Perintahnya enggak boleh diikuti, tapi tetap berkewajiban birrul walidain. Jangan pernah membuat air mata beliau berdua itu menetes karena niat baik kita. Cari cara yang terbaik. Itu poin pertama, prinsipnya begitu. Poin yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Di antara yang diajarkan itu caranya adalah menyampaikannya tidak secara langsung. Jadi kita itu, Pak, bisa menyampaikan kebenaran ke orang tua kita dengan kita menyampaikannya ke anak kita. Contoh, Pak, contoh misalnya. Orang tua belum punya kebiasaan sholat ke masjid. Misalnya, Pak, ya, misalnya. Kemudian setelah kita ngaji, oh, laki-laki itu memang sholatnya di masjid. Sampai Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis sahih. Ketika beliau melihat sejumlah sahabat laki-laki enggak sholat ke masjid, beliau mengatakan,
Seandainya aku tidak wajib menjadi imam sholat, tidak wajib sholat berjamaah bersama kalian, ingin rasanya aku kumpulkan kayu bakar dan aku bakar rumah laki-laki yang gak mau sholat ke masjid. Sampai Rasulullah pernah mengatakan begitu. Saking wajibnya sholat berjamaah, saking wajib litanzih, saking idealnya laki-laki itu memang sholatnya ke masjid. Maka bisa kita mengatakan ke anak laki-laki bapak ketika adzan, sayang, ayo sholat ke masjid. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau yang sholatnya di rumah, kalau kamu mau sholat di rumah pakai mukena. Kita candain anak kita. Anak kita nanya, kenapa ayah sholatnya harus ke masjid? Kita nyampaikan ke anak kita. Sebenarnya bapak mau menyampaikan ke orang tua. Tapi disampaikan ke anak. Maka cucu Rasulullah ketika melihat ada sahabat yang cara wudunya gak benar, berkata di antara mereka, dek, ayo kita lomba wudu yang benar. Seperti yang diajarkan oleh kakek kita Rasulullah. Lomba apa? Dua cucu Rasulullah lomba wudu yang benar. Akhirnya sahabat yang wudunya gak untung ngelihat, oh ternyata wudu yang benar begitu. Anak kecil ini enggak ngajarin sahabat yang sudah sepuh, tapi mereka menyampaikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung. Atau misalnya apa? Bapak bisa cerita obrolan-obrolan bapak yang inspiratif dengan istri, dengan anak, bagaimana bapak mengajarkan sesuai dengan tuntunan Allah dalam keseharian, diceritakan ke kakek dan nenek mereka. Karena kakek dan nenek kan paling suka apa? Dengar cerita tentang cucunya. Misalnya saya sering cerita ke ibu saya, Umi, Asila sekarang sudah gak takut lagi jalan di kegelapan dan seterusnya. Loh kok bisa? Kan anakmu dulu penakut. Ya coba aja Umi tanya ke Asila, takut gak? Neneknya nanya ke anak saya, apa emang kamu udah gak takut di tempat gelap? Enggak, kan ada Allah. Anak saya ngejawabnya begitu, Pak. Tapi dia bisa ngejawab begitu karena setiap dia takut saya bilang, nah kan ada Allah, ngapain takut? Emang setan takut sama Allah? Jangankan sama Allah, sama hamba Allah aja takut. Kan ada Allah, kan ada Allah. Jadi itu jadi omongan anak saya, Pak. Itu diceritakan secara tidak langsung. Mudah-mudahan dua poin ini bisa membantu Bapak bagaimana secara pelan-pelan kita kemudian mendekatkan keluarga kita kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas satu tema yang sangat mendasar, yaitu tentang perilaku jahiliyah yang ditegur Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, menambah pegangan hidup kita untuk semakin istiqamah, mendekat kepada Allah dan kepada tuntunan Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.